Tidak kecewa tersingkir di minggu suku akhir Gegar Vaganza 9, penyanyi asyik Dave Gipsy berkata tujuan dia menyertai pertandingan itu hanya ingin mendapatkan komen juri mengenai nyanyiannya. Malah asyik 49 memberitahu dia berpuas hati apabila dapat mempelajari banyak ilmu baharu sepanjang 9 minggu berada di pentas GV9. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Saya masuk GV ini sebab nak orang komen nyanyian saya. Selama ini orang tak komen, orang hanya puji. Suara sedap dan unik. Saya nak dengar komen tentang kekurangan nyanyian saya. Jadi saya dah dapat apa yang saya nak di GV9. Setiap minggu ada saja teguran dan komen daripada juri. Antaranya masalah penghayatan saya kurang. Di GV9 ni saya banyak dapat ilmu baharu. Walaupun tahun depan saya dah 50 tahun, tapi tak semestinya saya tak boleh belajar. Jadi, saya tak rasa kecewa pun tersingkir. Ilmu tu tak rugi untuk saya belajar, katanya kepada Gempak. Asyik yang menyanyikan lagu Lena di Ulit Intan Wings di konsert suku akhir GV9 yang berlangsung pada malam semalam menerima markah terendah iaitu 58.60%. Sekaligus tersingkir. Adat pertandingan ada penyingkiran. Asyik bagaimanapun dia tidak pernah menganggap dirinya bersaing dengan bintang-bintang GV9 yang sudah dikenali. Menurut Asyik, dia berasakan dirinya hanya sekadar hiburan tambahan sepanjang berada di pentas GV9. Saya tak rasa pun bersaing di pentas GV9. Bagi saya, setiap pertandingan mesti akan ada yang akan tersingkir. Ikutkan GV ni merupakan pertandingan kedua yang saya sertai. Pertama saya masuk pertandingan ketika zaman sekolah. Jadi, bab pertandingan ni saya belum masak, tapi saya tetap berasa puas hati dapat apa yang saya nak. Lagipun, saya dekat GV sekadar hiburan tambahan saja, ujarnya lagi.